Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai al-idgham ya, yang ditinjau dari sisi kesempurnaannya. Itu ada idgham mutamatsilain, mutaqarribain dan mutajanisain. Ya, ini sudah kita pelajari. Kemudian tentang pembagian mat ya. Mat tabi'i, mat far'i sudah kita pelajari ya. Mad wajib, mad jais dan mad lazim ya, sudah juga kita pelajari. Tinggal bagaimana antum menghafal daripada matan-matan tuhfatul atfal ini ya. Matan-matan tuhfatul atfal ini. Sekarang insyaallah ya, kita sudah selesai ya. Kita mempelajari terkait jenis-jenis mad lazim ya, jenis-jenis mad lazim. Antum bisa buka kalau ada kitabnya Tuhfatul Atfal ya. Bisa buka halaman 35. Nah, lanjut ya, mad lazim. Aqsamu lazimi ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyu wa harfiyu ma'ah. Naam, mad lazim menurut ulama qiraah ada 4 jenis, yaitu mad lazim kilmi dan mad lazim harfi ya. Itu ada 4, kilmi dan harfi pembagiannya. Kilahuma mukhaffafun muthaqqal. Fahadihi arba'atun tufassal. Ya. Setiap dari keduanya, kilmi dan harfi, itu bisa mukhaffaf dan muthaqqal. Ingat, dua-duanya ada mukhaffaf dan muthaqqal. Maka ini adalah pembagian yang 4. Jadi ada kilmi mukhaffaf, kilmi muthaqqal. Kemudian ada harfi mukhaffaf, ada harfi muthaqqal. Ya, ujung-ujungnya tetap mukhaffaf dan mutsaqqal. Ya, fa in bi kalimatin sukun ijtama ma harfin maddin fa huwa kilmiyun waqa'. Ya. Jika sukun bersama huruf mad berkumpul dalam satu kata, maka terjadilah mad lazim kilmi. Jika sukun bersama huruf mad berkumpul dalam satu kata, maka terjadilah mad lazim kilmi. Ya, mad lazim kilmi ini sangat gampang ya anak-anak ustaz. Contohnya bisa mungkin antum lihat di surah An-Nazi'at ya. Kemudian surah Abasa ya. Al-Haqqah dan lain-lain ya. Mad lazim kilmi mutsaqqal ya. Itu adalah mad yang ketika kita membacanya kita memang harus menekankan dia ya, daripada
huruf yang sebelumnya. Contohnya apa di dalam Al-Quran? Fa'idha ja'atis sakhah. Ya, itu surah apa anak-anak Ustaz? Mungkin antum bisa lihat ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi ya, wa ummihi wa abi, ya kan. Kemudian ya, apa contohnya tadi yang Ustaz bilang dalam surah Al-Haqqah ya, Al-Haqqah. Gampang sekali anak Ustaz ya. Kemudian apalagi dalam Al-Fatihah juga ada ya, waladdallin ya. Fa'idha ja'atit tammatul kubra ya anak-anak Ustaz. Jadi inilah dinamakan dengan mad lazim kalimi mutsaqqal, adanya sukun asli yang bertasydid setelah huruf mad pada satu kata, pada satu kata. Dinamakan dia dengan mutsaqqal karena lithiqalin nutqi bihi, beratnya pengucapan ya, melihat kepada adanya tasydid dan gunnah tadi. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wastuhu wa harfiyun bada. Apabila dijumpai ada tiga huruf dan di tengahnya itu adalah mad, maka itu merupakan mad lazim harfi. Ya, mad lazim harfi. Ingat tadi yang kalimi adanya sukun asli atau mukhafaf yang tidak diidghamkan setelah huruf mad dalam satu kata ya. Mad yang datangnya setelah sukun lazim pada sebuah kata dengan idgham ya. Dengan idgham ini mad lazim kilmi. Ya, mad lazim kilmi mutsaqqal. Kemudian sekarang mad lazim harfi ya. Jadi pada mad lazim harfi mutsaqqal ini kita juga harus tahu huruf-huruf yang muqatta'ah. Ya, huruf-huruf muqatta'ah yang ada pada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Jumlah seluruhnya huruf muqatta'ah itu ada 14 sebenarnya ya. Dan yang termasuk mad lazim di dalamnya ada 7 ya. Ada lam, sad, qaf, nun, sin, mim dan kaf ya. Tayib. Jadi anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mad lazim kilmi mukhaffaf ya, itu adalah mad yang datang setelahnya sukun yang lazim pada sebuah kata dengan tanpa idgham. Tadi kilmi mutsaqqal ya. Afan ya anak-anak Ustaz. Ini mad lazim harfi ya, mad lazim harfi ya. Harfi mutsaqqal dulu kita pelajari ya. Harfi mutsaqqal ya. Ini ada di dalam Al-Qur'an ya. Contohnya Alif Lam Mim ya. Alif Lam Mim. Kemudian ada juga Alif Lam Mim Sad. Ada juga Tasim Mim ya. Seperti itu anak-anak Ustaz semuanya yang dirahmati Allah. Kemudian kilahuma muthaqqalun in udgham. Udghima
Ulang ya. Kilahuma mutsaqalun in udghima mukhaffafun kullu idza lam yudghama. Naam, keduanya mutsaqal jika diidghamkan dan mukhaffaf jika tidak diidghamkan. Ini dia mad lazim harfi ya. Mad lazim harfi. Dia mutsaqal jika tidak diidghamkan dan mukhaffaf tidak di mutsaqal jika diidghamkan dan mukhaffaf tidak diidghamkan. Wal lazimul harfiyyu awwalus suwar wujuduhu wa fi thamanin tahasar. Wujuduhu wa fi thamani hasar. Ya, tayyib. Mad lazim harfi ada di awal surah dan hurufnya terkumpul dalam 8 huruf. Ya. Tayyib, kita sampai sini aja ya, anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih singkatnya sebenarnya antum bisa baca buku metode Asy-Syafi'i yang dahulu pernah antum punyai ya saat SMP. Antum bisa buka itu di halaman 72 ya. Intinya mad lazim kalim mutsaqal itu mad yang bertemu huruf yang bertanda tasydid. Ya, cara membacanya 6 harokat. Apa contohnya Ustaz? Yaitu fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya. Kemudian mad lazim kalim mukhaffaf itu apabila mad bertemu huruf yang bertanda sukun. Kemudian mad lazim harfi mutsaqqal ya. Ini apabila mad bertemu dengan huruf bertasydid pada huruf muqatta'ah ya. Ada sin, nun, qaf, sad, lam, kaf dan mim. Kemudian mad lazim harfi mukhaffaf ya bertemu dengan huruf bertanda sukun pada huruf muqatta'ah di awal sebagian surah di dalam Al-Quran. Ya insyaallah nanti mengenai ini wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas ya, ini insyaallah kita pelajari sampai nanti di penutupnya. Ya, ini semua tentang mad ini anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semua. Ustaz minta buat antum semua memang benar-benar bisa menghafal matan-matan ilmiah ini agar nanti ya saat waktunya tiba antum sudah bisa mengumpulkan ke ustadz matan-matan ini ya dengan baik ya, dengan benar-benar hafal ya secara secara lengkap dan hafalannya juga lancar begitu ya. Ustaz maunya seperti itu untuk antum. Yang jelas ya anak-anak ustaz semua, kita belajar matan insyaallah nanti ada waktunya juga antum untuk mengajarkannya kepada orang lain ya. Memang ada keterbatasan kita saat ini di kegiatan belajar mengajar kita. Bagaimana ke depan kita bisa berjumpa ya untuk belajar tatap muka di kelas. Ustaz berharap antum semua tetap semangat ya menjalani belajar Zoom ini ya. Jangan patah semangat, jangan patah arang ya. Bahwasannya bagaimanapun metodenya, ingat kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pintar agar kita tidak mendapatkan kebodohan dan kita dapat menjauhi kebodohan itu. Agar kita tidak terjerumus ke dalam kejahilan. Ya. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar berguna bagi diri kita khususnya orang-orang terdekat kita ya, keluarga kita,
itulah yang benar-benar antum harus pahami dengan seksama, ya. Maka itu anak-anak ustaz yang dirahmati Allah, belajar sulitnya dipermudahnya, ya, itu udah bagian daripada fase kehidupan yang memang harus kita jalani dalam mencari ilmu. Kita ingat dahulu ulama-ulama kita, ya kan, Imam Ahmad mencari hadis sampai mengelilingi dunia, ya kan, dan imam-imam yang lain, ya, yang sangat luar biasa begitu, ya, dalam mencari ilmu syar'i ini. Begitu juga dengan ilmu tajwid kita, ya, ilmu Al-Qur'an kita. Harus kita perbaiki terus bacaan kita, ya. Harus kita benar-benar belajar lagi bagaimana bacaan kita bisa bagus dan bacaan kita bisa membuat kekhusyukan, ya, ketika di dalam sholat dapat kita tadabburnya, ya. Mudah-mudahanlah anak-anak ustaz semua yang dirahmati Allah, antum dapat paham, ya, dengan materi yang ustaz sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan, ya, terkait dengan materi matan Tuhfatul Atfal ini, ya. Kita tadi sampai sini, ya. Walazimu harfiun awalu suwar, ya, tentang mat lazim harfi ada di awal surah dan hurufnya terkumpul dalam 8 huruf. Insyaallah nanti dari wa'inun, ya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah semuanya, tetap semangat antum belajar, minta doa dari orang tua agar Allah mudahkan semua jalan kita dalam menuntut ilmu. Baik, itu saja, ya. Kita tutup alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.